Ini nih cengar. Dia kan aneh kan. Jadi istri ini Masih mah Lawrence. Tidak ada long push ini apa sih? Halo semuanya, balik lagi di channel Lodrik. Baru diganti nama ya. Semoga kalian semua sehat semua. Halo, Bu Sarah, ada Sarah. Ada siapa itu? Bang Dani. Di video sekarang ini aku mau sekalian langsung bahas ya tentang Mihawk, karena udah banyak yang minta kemarin ya. Mihawk, Dasi, apa? Whiteboard juga. Bentar ya. Oh iya, buat yang belum tahu, sini kalau nggak salah ada kode baru kemarin ya. Kodenya 33. Whitebird 033. Halo, ada Lorzu. Mau datang Lorzu, panutan kuning. Oke, kita claim. Sekarang kita kasih tahu di word dulu ya. Event Who's Next udah dikirim ya kemarin. Tapi udah lagunya apa ya? Oke bang, makasih Bang Su udah kasih tahu. Who's Next udah dikirim. Ini ada event apa nih? Oh ini yang tebak hero ya, fight kemarin. Ada apa ini? Oh 7000. Ini kodenya ya seperti biasa lah ya, seperti ini aja. Thank you Bang Su, saya kasih tahu. Langsung buka-buka aja. Lumayan lah ya. Kemarin banyak yang minta Bang. Build Mihawknya kayak gimana? Ini aku, Mihawkku kayak gini nih. Ini kemarin aku ganti lagi sih. Artifaknya disini pakai artifak gratisan ya, Python Bow. Ini dapat di event kali ini. Lumayan lah ya kalian ya. Wajib nih kalian ambil ini nih untuk Mihawk nih. Mihawk dia sudah anti stun. Ini ya, anti stun. Ditambah dia dapat artifak ini. Python jadi anti stone juga, lumayan lah kan, cuman bisa kena freeze aja. Untuk aktif untuk stone-nya sebenarnya pakai apa, critical bagus juga sih, banyak yang pakai critical, banyak yang pakai full attack juga. Kalau attack di sini crit damage-nya udah besar ya, crit-nya 51, crit damage-nya 31 udah besar lah, gak perlu kalian lakukan lagi damage-nya dia. Dan attack-nya juga lumayan nih, 600.000. Halo, halo siapa itu Mardika? Halo. Kalau pakai critical kalau nggak salah berapa ya? Kita cari dulu. Nah. Kalau critical crit-nya cuman 71%. Crit damage-nya 83%. Ya, nggak terlalu besar-besar banget ya, standar. Tapi attack-nya langsung turun nih jadi 500 drop, attack-nya drop. Sebenarnya ini kalau jujur Mihawk nih dia udah ada true damage loh 100%,
Ini di Mac-nya ini udah langsung masuk. Nggak perlu critical udah sakit sebenarnya ya. Kita coba deh critical dulu. Hakinya gimana bang? Hakinya gini. 3-1, 2-1, 2. Kenapa pakai yang 3 nih bang? Kenapa nggak yang ini? Kenapa nggak yang attack? Karena aku nggak punya set equipment yang ini ya, slasher ya. Jadi mau nggak mau biar nggak kalah speed kan, kita butuh speed juga. Jadi kita ambil ini yang speed. Sisanya full attack lah ya. Exclusive-nya masih segini kecil ya. Whiteboard nih yang kalian tunggu-tunggu nih, whiteboard. Sebenarnya belum nemu juga nih aku nih build yang bagus nih whiteboard nih. Artifaknya masih pakai jade ya. Tahu nih kok banyak bilang jadi bagus nggak sih? Bang Zu pakai apa Bang Zu nih? Whiteboardnya nih. Bang Zu tuh OP whiteboardnya anjir sakit kali. Aku bingung loh. Pas ini jadi bagus banget. Turnya pasti attack sih kayaknya. Turnya attack biar sakit lah ya. Ini aku beli ini kemarin. Lumayan sih, tambah sakit si whiteboard. Cuman HP-nya kecil banget loh, padahal eksklusifku kalau nggak salah 130 nih sama-sama nih. BB ku pakai BRR bang, bagus nggak? Wah, kurang tahu tuh. BB pakai BRR gimana Lord? Lord itu kayaknya kurang sih, karena dia nggak main critical ya BB. Dia main apa sih namanya nih? Ngetek-ngetek tanda-tanda gini nih. Jadi tiap tiap dia ngetek atau dia dia apa dia ulti itu dia ke ronde baru ada damage-nya itu loh. Bahkan kalau dia nggak ulti pun dia tetap ngetek nih dua tanda di musuh terdepan di front line musuh. Jadi kalau musuhnya masih ada semua yang line up depan yang kena tanda dua, dan tiap tanda itu berapa nih, tiap tanda itu 750% dari attack-nya nih. Bayangin aja 750% loh dari 1 juta gile besar kan. Makanya Whiteboard biasanya paling 2 ronde 3 ronde udah selesai ya gamenya ya. Sakit nih. Makin gede makin sakit. Akhirnya aku masih pakai ini ya guys. Teman-teman semua nih aduh bingung juga loh nih. Kalau jadi karena imunnya cuman berapa? 40 ya. Imunnya cuma 40 sih jadi nekrol nih. Jadi mau nggak mau kaki ketiganya pakai yang ini. Karena seumpama kadang-kadang juga ini kena si Karina nih. Sering banget soalnya si kepengalamanku ya. Sudah 2 hari nih apa Whiteboard nih kena Karina terus. Kalau nggak kena Karina, kena cakar Dovi pasti tuh kena stun. Padahal besar loh ini imunnya 40%. Ya bingung juga nih kenapa sih, bingung loh. Bagusnya apa sih, jadi mungkin langsungnya kita tes mungkin ya, kita cari siapa ya. Maksudnya kuat-kuat semua loh ini GB. Wah boleh nih, tapi GB kok kayak gini. Kita coba GB deh. Formnya gimana ya? Form coba kalian dong bagi kita tahu dong form pakai WB itu bagusnya gimana ya. Aku coba pakai dua Robin terus si Relic di depan sama dua Rofi. Ini bagus nggak sih harusnya? Mungkin hadir bro, halo bro. Langsung aja ya coba. Oh nggak beda nih. Dia pakai Karina, buat ya Karina. Gila kenapa sih bu? Doki orang-orang sakit banget. Kurang sakit ya Whiteboard kita, Whiteboard musuhnya sakit banget loh anjir. Kita ngalah sih. Udah kalah ya. Remake kita lebih besar, cuma kita kalah karena ini Dovinya ini sakit-sakit semua nih. Ikutin gue aja. Oke bang, nanti gue ikutin bang. Bingung juga nih, nggak ada
panutan build nih. Tuh, line up gue 2 Robin, 1 Relic, 1 WB, 1 Chopper, satunya lagi apa kira-kira? 2 Robin, 2 Relic, 1 WB, 1 Chopper. Pakai Mihawk bisa bang? Tambah Mihawk atau tambah Dovi lagi? Main speed. Ntar bang Zul. Kok kalah ya? Ini semuanya udah pakai line up apa sih? Si Whitebird ini susah kali loh. Ada si wah Albok nih Albok. Ya, Albok nggak pasang line up dia. Line up Sabu, Sabu harusnya menang sih ya. Kita lawan Sabu. Main speed. Nanti gue coba bang, main speed bang. Nah, untungnya buat 2 Robin ini gini ya, 2 Robin, 2 Dovi. Di awal mungkin saya akan attack. Whitebird waktu Marco kayaknya nggak ada masalah ya, karena dia mau kena silent pun dia damage tetap stabil tuh. Dia cuma basic attack aja loh, langsung hilang itu. Gitu. Ini lah. Ya, tenang dulu bang, wih. Pak Rubu juga makin ganteng kayaknya nih. Tenang ya. Gila di carry sama si siapa nih? Si Whitebird lah, anjir lah. Kita coba nih, Bang Du tadi bilang kita pakai speed katanya. Kalau speed ini speed bang, pakai keempat sama kaki pertamanya speed. Attacknya drop gak sih bang? 900 lumayan. Atau kita pakai aki pertamanya tetap attack aja kali ya. Bisa 1 juta nggak nih? Oh bisa. Gini aja kali bang. Tetap 1 juta bang. Eh ya gini aja kan. Kita coba ya. Harusnya sih kita pukul duluan. Tapi kayaknya nggak ngaruh nggak bang. Karena Whitebird nih kayaknya tiap akhir ronde dia baru. Atau dia waktu setelah mukul sudah langsung kena. Sudah langsung kena apa? Kena damage atau nunggu rondenya pindah dulu ya. Kita lawan midron ya. Sadis juga nih. Dua chopper Karina. Wah Karina langsung multi nih. Oke kita coba aja. Kita pakai Mihawk ya. Ingin lihat Mihawk juga nih. Banyak pengen lihat Mihawk. Relic ya kita ganti aja kali ya. Relic ganti ke ini. Ganti ke ya Aokiji. Biar nggak langsung rata depannya. Nah, aku punya ini men. Oh, gitu ya, aku tapi sama aja kali ini. Sadis tuh ya Jin. Tadi kalian lihat nggak sih? Oh ya Jin, kita duluan ya, basic attack ketimbang musuh. Cuman kayaknya damage-nya baru keluar setelah round-nya ganti nggak sih? Kita coba lagi nih lawan ini ya, paling gampang nih. Waduh. Oke, kita tes aja coba langsung. Kayaknya Oyajinya damage-nya keluar pada saat dia selesai round deh. Tolong sih. Gila. Terusnya tuh. Oh, ya, dia udah mukul loh, iya. Wah mati dong ya ini adalah. Udah kalah ini guys. Bisa ya. Padahal sama-sama 2 Robin loh. Sama-sama 2 Robin loh. Bang cuma serang gue di friend nama I'm King. Kalau siapa aja yang harus gue ganti. I'm King. Kita udah temenan kah bang? Bentar bang ya. Bingung loh nih bang. Mana bang? Kok nggak ada bang? King, sebentar. Nggak ada bang?
Gak ada bang, siapa sih? Tadi Yusran gak ada bang. Belum belum di add kan bang? Kalau tadi pakai pakai speed kata bang Zu, menurutku kurang sakit loh. Karena emang damage-nya soalnya keluarnya baru di akhir ronde bang. Mungkin kita pakai ini aja deh kali ya. Tetap ini aja. Tapi Mihawk kita ganti aja. Mihawk pakai crit menurutku kurang loh. Kalau nggak pakai aktif AWB ya, ya nggak usah sakit tank saja. Oh iya bang ya, tank ya. Yang penting dia hidup aja kan ya. Apa kita build HP bang? Gini bang, ya dikit loh. Nggak ngerti loh. Padahal ini eksklusifnya udah besar loh ini. Udah aku all-in semua nih di event kali ini nih. Attack udah 130, HP juga udah full semua. Masih kecil loh. Aku lihat orang-orang HP-nya ada yang 11 juta kalau nggak salah. Tag-nya pun 1 juta. Dia pakai apa sih? Bingung. HP speed. Oh, Orange Stone-nya pakai HP speed. Coba aja kali ya. Coba bang. Boleh nih kayaknya nih. Ah, aku dapat. Anjay. Ini aja kali. 800 ribu. Bah, jangan serang gue bang, gue masih pemula. Waduh, midron ya masih ya. Hakinya bener gini kan bang? Bang Zul, bener hakinya gini kan? Santet terus, oh iya, baby main santet ya. Bener bener bener. 11 juta harusnya kuat nih bang. Kita coba lagi deh. Infinity 2 Robin 2 Rovi. Wah ini laptop kita tadi nih. Harusnya bisa nih. Oke, oke dia aja di depannya. Biar nggak langsung rata depannya kan. Maksudnya misalnya terus 31, 332. Oh akhirnya 31, 332 bang. Oke bang. Berarti full speed ya. Cuma masalahnya kadang-kadang ini bang apa? Apa emang cuma white box aja kali ya? Ini masih mati nanti nih kena si Doki ini. Kakak aku Doki ini. Kalau nggak kena speed, pasti berarti antara dua ini nih. Ini kita kalah sih. Oke, okay, jadi kita lucu. Nggak pernah menang loh. Padahal damage-nya lebih besar loh. Aneh kan? Aneh nih. Tiga berapa bang? 31, 332. Cepat tes sama bang. Waduh, kalah pasti aku bang. Boleh tapi ID-nya berapa bang? Ya, belum kita belum aku add deh. Ini juga udah mau penuh lagi satu biji. Atau kita coba di arena aja kali ya. Buat di arena ya. Sekarang kita up arena kan. Wah, siapa sih ini naikin poin terus? Woi udahlah, jangan mantam-mantam dong please. Coba jajal itu Dovinya diganti Karina bang. Oke okay. Yusran nggak ada, nggak ada Yusran tadi. Udah pernah kayak Lord, cuman belum di accept di akunku. Yusran tadi belum ada di friendlist ya. Ini doang nih. Hari-hari arena cuman dinaikin terus poinnya. Lagi tetap di spam loh. Wah, demi sih. Ini line up gini bagus nggak nih? Sama kayak yang dibilang sama si apa? Ahmad ya, Ahmad ya. Ini kayak bagus nih, Ahmad. Dovinya ganti ke Karina kan? Tapi Karinanya sebentar, sebentar, sebentar. Gue Bang Zul dulu sebentar ya. ID-nya 125 73. Oke. Benar kah? 125 25 73. Oke. Lagi. Oh, sudah max, Bang. Bang itu sudah max. Isran itu sudah chat Isran ya.
Coba langsung di add aja. Word aku siapa ini satu lagi nih? Slippy nih, Slippy kayak udah nggak online dia nih. Slippy, Cobra juga, bisa aja. Udah bang, coba cek. Kita lihat punya, oh kok ada bang? 125 25 7 tinggi ya. Oh sudah bang, sudah bang tuh baru masuk. M Yusran, oh Yusran ID berapa Yusran? 11888192. Oke mantap, udah aku add ya Yusran. Kita lihat bang tuh dimana nih awal ini Lord Zoo. Oh, pakai dua Dovi ya bang ya, dua Dovi, dua Robin, Relic dan juga Viper. Ini ngebug apa gimana nih bang? Kok shipnya nggak ada bang? Apa semua ya? Oh ya semua nih kayaknya. Kita coba gini aja. Coba bang ya. Kayak punya bang tuh bertakit nih si Viper nih. Dovinya juga sakit banget. Aku sudah pikir apa nama ini, tapi penting lagi. Sebelum kali ya, bang dulu. Mungkin sebelum kali ya. Wah, kalau begini kita Mihawknya bunuh itu dong. Apa nih, guys? Bang tuh bisa sakit ya? Si bang tuh bisa sakit loh ini whiteboardnya. Sakit, tebel lagi. Gimana caranya nih? Beda build ya kita nih. Padahal aku udah ikutin dari itu build HP speed. HP speed, tapi ini coba kita main HP ya. Ini, kalau kita main di sini, attack di sini 100.000 dan juga 700 dan juga 10 juta. Sakit parah, remake kan di WB kan. Iya bang, remake di WB. Bener tuh. Marco sakit. Ya bang tuh sakit nih. Apa karena VIP besar ya bang tuh ya jadi sakit ya. Aku masih bingung loh ini. Coba dong share bagi punya kalian whiteboardnya buildnya gimana sih? Aku pengen coba juga nih. Tes apa nama YouTube-nya? Nih ya, biar para join semua ya. Share juga ke teman-teman kalian. Tapi speed. Kalau akinya HP tapi tone-nya attack kayaknya bagus nggak bang? Coba ya. 900.000 nih tag ini. HP-nya 10 juta. Ya mirip-mirip lah. Imunnya cuma 30% tapi damage reduction-nya 45%. Ini kita coba aja. Kita coba di arena lagi. Siapa nih di atas gue nih? Oh, si The Mix nih. Oke, The Mix. Tadi ada yang bilang Karina katanya. Lopi ganti Karina. Oke gue Lopi ganti Karina. Wah kayaknya Karinanya Lopi bentar lagi nih. Oh enggak nih Karinanya juga. Sudah berarti sama Karina gitu. Mihawknya sama nih guys sama Kevin. Eh anjir. Hah? Kok sakit-sakit sekali ya? Punya orang ya? Whiteboardnya gimana nih? Gimana nih guys adik teman-teman? Kok punya orang bisa sakit-sakit semua ya? Ada yang salah nih, ada yang salah ini. Ada yang salah ini. Tone-nya sudah tag, oke.
Kalau kita bikin full attack, HP-nya sedikit loh. Cuma 8 juta. Kayak kita gara-gara kita ganti build Luffy kali ya. Ini enggak ngaruh. Bang, depan bang attack gua. Oh ya, Yusran. Oke. Siapa tadi Yusran deck-nya? Oh ini. Thank you. Ini masih kurang satu nih Yusran. Maksudnya gimana nih? Oh, satu lagi siapa gitu? Ya Whitebird lah. Whitebird mungkin masuk satu lagi. Coba nih kita lawan Yusran ya. Kita mau pakai Dovi. Oke, Yusran, oke. Kita coba. I'm King. Nah, ini udah masuk masuknya. Dia cuma lima hero. Guys. Sama loh, damage-nya si Mihawk sama ya. Sama sih. Menang lagi tuh si Mihawk. Lanjut lah. Mihawk aku udah nemu guys, kalau build Mihawk aku udah nemu nih. Build Mihawk dia nggak perlu pakai, kalau kalian pakai pattern dia nggak perlu pakai crit, kecuali kalian pakai ini nih si, nah nih si WWB stunnya kalian harus pakai crit. Kalau stunnya, kalau ini kalian pakai pattern stunnya kasih attack aja, dijamin sakit nih si Mihawk nih, sakit sakit gila, mampus. Cuman si Whitebird ini masih masih kayak apa, gambling loh. Kadang kadang kita menang, kadang kita kalah. Nah, nggak ngerti kenapa bisa gitu. Kita coba lagi tadi, kenapa bisa kalah sama si The Mix nih? Ada yang aneh. Coba lagi The Mix. Coba kita pakai Rofi ya. Atau mungkin dua Dovi mungkin ya. Misran tunggu, ngeri. Udah dipasang belum Misran, nanti biar aku tes lagi. Pasang Whitebird tuh masih sakit loh. Nih Toki nih punya dia Robinnya sama Whitebirdnya kena stun ya. Menang sih harusnya sih. Nah, jadi oke-okean nih. Jadi kita kalah. Karena kita menang. Menang gak sih? Kayaknya gak jadi menang gitu. Sebab kita mati ya. Oh, belum gitu, belum tentu. Belum tuh ya, kita masih belum tahu nih. Masih sama-sama Mihawk. Oke, Mihawk kita ulti dong. Wah, kalah udah. Ya, dia ulti. Sumpah dia menang di Mihawk. Mihawknya tadi ada pelindungnya itu ya. Ada apa? Ada haki pelindungnya itu. Sleepless. Oh, ini Sleepless nih pakai kayak ini land up apa nih? Whitebird yang standar ya, masih pakai Dovi. Cuman ini harusnya land up Dovi, cuman yang ketiga diganti sama Whitebird deh kayaknya deh. Coba. Kok enggak ada deh. Sleepless. Oh ini nih. Dia tuh gini pas itu. Nah, tetap Dovi begini, cuman ini diganti sama si Whitebird. Kalau kita ganti pakai Mihawk, karena sayang dong Mihawk udah pakai VIP apa? Artifact VIP kan. Kenapa kita nggak pasang? Pasang aja lah. Ini mungkin kita pakai kan Aokiji aja di depan. Ini masih worth it nggak sih pakai ini nih, relic ini? Kan sekarang banyak yang pakai Python pasti. Pasti tuh banyak yang ambil Python karena gratis kan. Ya bakal kelamaan-kelamaan si relic sama si Karina ini bakal hilang deh. Udah banyak yang punya anti batu soalnya. Ini kita jalan duluan. Oke, next kita udah dapet bonus attack ya.
Ini enaknya guys, dia pakai auto di depan ya. 10.000 dan Jolly Roger pesan. Kalau pakai auto di depan, dia masih bisa nahan loh 2 ronde untuk si Whitebird ini. Jadi kalau nggak langsung hilang hilang. Kita dibully nih guys. Itu nggak pernah menang ya? Apa sih kok Whitebird orang sakit-sakit semua? Bang, coba tes line up ku bang. Bang, fullback Indonesia RZ bang, itu akunku. Oke, oke, Iqbal. Wah, Iqbal kan? Iqbal, oke. Indonesia, mana Indonesia? Gak ada Iqbal. Gak ada kamu Iqbal. Mana? Coba tes. Bang, lu main game One Piece apa aja, Isran? Main ini si Epic Treasure, aku juga main Burning Wheel ya. Burning Wheel juga. Nanti kan ada game baru juga tuh, OPG bakal muncul lagi. Lord Zhu ambil start imun. Iya, WB-nya udah start imun, Bang. Ini, Bang. Kontrol. Tuh lo kenapa kalah terus nih? Ada yang salah kan? Otak orang bisa sampai 212 ya, 1,2 juta ya. Sedangkan kita cuma mentok 1,7 loh. Ini udah attack. Ini udah attack juga. Apa mereka mentok ini nih ya? Eh, tapi banyak banget itu loh, Orion Stone-nya mentokin itu. Ah, kita coba antam bos ya. Antam bos ya, kita mumpung kita belum antam nih hari ini nih. Antam bos. Kalau pakai WB kita coba ya, damage-nya di sini berapa sih? WB ini. Mungkin kita bakal pakai apa ya? Relic. Karena dia ada mana ya? Energi. Sisanya flabu 3 biji. Oke, guys. Wah, kena stun dong tuh si dok si Sabu. Ini sakit banget nih, si grupnya anjir. Kalau Uki udah ngabut si barang ini. Oke, dikit nih guys. Siapa yang udah pernah lawan Brook? Damage-nya berapa tuh kira-kira kalian kalau lawan damage? Apa lawan dulu buat Brook? Biasanya kalau lawan si Nigaru atau si Flanky itu bisa 30M ya? 20M ke atas lah. Tapi ini kayaknya menetek M nih, kayaknya ya. Karena darahnya gak ngurang nih tuh. Darahnya gak ada ngurang, jadi itu gak ngurang. Oke. Oh, 1M. Oke, lumayan ya. Damage terbesar masih Sabu. Kurang ya. Apa kita harus ganti hakinya ya mungkin ya. Hadir general. Oh ya, hadir Mlo. Mlo CC. Di follow Bang. Oke, bentar ya. Siapa tadi namanya? Indonesia ya. Ini banyak level besar-besar nih full aku nih. Siapa nih? Mana bang? Enggak ada bang. Enggak ada bang. Linknya siapa sih? Oke, yang terbimbang. Bang, coba sekali-sekali left OPB Burning Wheel. Oke, nanti ya. Kita left Burning Wheel. Apa Burning Wheel ku jelek guys akunnya guys. Masih grinding-grinding aja. Mbak Bang lihat di pesan aku nge-chat Bang. Oh iya ya. Apa aku add kamu aja mending ini. Mana ini ya?
Udah kuat ya. Begitu wah ya nomor live yo kita support yang terakhir. Oh, makasih banyak ya bang. Bisa nggak ada ya bang ya? Aneh. Apa terlalu banyak nge-add nih? Aku emang banyak banget yang nge-add nih. Bingung loh. Masih siap masih nge-add belum aku accept juga nih. Karena slot frame-nya cuma sedikit, cuma 50. Nemu bang? Nggak ada. Server SRT for Mihawk, RWB, dan Haki. Wah, ITS Fearless ngechat nih. Best artifact for my hand FBB. Kita suruh tonton YouTube aja dia. Aku lihat level bang fallback bang bang adil berapa MK ini ID ku nih yang minta ID ku nih 835011 835011. Ayo dong coba dong kalian share dong ini buildnya si Whitebird ini bagusnya kayak gimana nih. Kenapa aku selalu kalah nih kalau pakai Whitebird nih. Dovi. Dovi apa bikin yang ini ya? Gua bikin Dovi seperti itu ya. Dovi kalau pakai kalau nggak pakai shield langsung hilang loh sama si WB ini. Mulu aku baru nonton live bang. Maaf sampai cuma satu nggak apa-apa. Makasih loh bang udah mau nonton. Bentar kita tag bos lagi nih 4 kali nih. Kita bakal coba pakai Kimi Hawk. Kita lihat ya damage Kimi Hawk di sini berapa banyak. Apakah Kimi Hawk bakal tembus? Berapa 20 m? Karena Mihawk ini kan darahnya lama sih. Buat sih dia nahan sih baru ini. Habis tuh banget si Mihawk. Dan ini mati Mihawk. Wah bener ya? Aku gak penuh ya darahnya Mihawk ya. Wah, aku tahu guys. Aku tahu nih temen-temen. Grup ini kan extra fisik aja ya. Itu M. Mihawk cuma walaupun dikit banget lagi anjir. Ini kan dia bleeding ya. Kayaknya kita pakai haki yang ketiga mungkin ngaruh mungkin kita pakai full attack aja tapi kan dia shield ya biar tahan sabunya shield oke. Ya full attack kita mungkin ambil speed di sini. Oke. Oke, erat. Mana si Whitebird? Ah, ini nih. Ya udah pakai ini. Hajar lagi. Leaderboardnya berapa nih? Leaderboardnya si prajurit nih 7M. Apa emang kecil-kecil ya di make di sini ya? Mihawk, Whitebird kita nggak usah pakai dulu. Kita bakal kasih sini. Oke, kita lihat 3 sabu. Terusnya nih besar nih ya jelasnya guys. Oke. Kita buildingnya apa sama? Bisa di debuff ya.
Iqbal, oke sebentar Iqbal, nanti hati-hati. Aman-aman nih, Pak. Kayaknya kamu ketimbun deh di bawah itu. Karena banyak anak air juga soalnya. Ya ampun, lagunya kena ketimbun dong. Masuk aja. Malah lebih dikit ya limitnya ya, kita gak pakai wet bird ya. Oke lah, nah di tadi aja. Robin dan juga Wetbird. Oke, Wetbird, let's go. Aku skip aja ya. Besar nih, 8. Oke, lumayan lah. Kita ranking berapa? Kita ranking 4 ya, gak apa-apa lah guys ya. Gimana nih guys? Kita review Wetbird-nya nih. Masih kurang afdol nih. Masih belum dapat nih. Apa? Si... gini ya nih, buildnya nih. Dia gak pake webuild, jadi gak bagus kalau kita mau testing. Kita harus testingnya sama yang bawa Wetbird juga. Nah, ini Wetbird. Sabu. Kita usap. Apa ya usapnya? Usap ngaruh gak guys? Usap, apa namanya, ultinya dia ngaruh gak? Yang hijau-hijau itu ngaruh gak ya? Untuk di Wetbird, kira-kira. Kan nambah damage tuh, nambah damage burning juga, apa, withstone dan lain-lain tuh beli. Dia bawa itu, kira-kira nanti nanti yang hijau-hijau di atas, hero ini. Wah, easy ya. Damage-nya nol semua loh nih, langsung rata semua. Babinya E5. Azu masih pakai form Dovi ya, kita coba lawan Azu aja. Dovinya dia paling jago nih di server ini. 3 Dovi. Wah, Dovi kali kita guys. Lagi-nya kita pas skill ya. Gak apa-apa nih, lagi-nya kena tinggi ya. Jadi ini Dovi-nya Azu. Bangkit ya. Ini belum mengira kuat semua. Ini Wetbird jangan mati dong. Ini hal multi tapi masih ada skill. Dovi pakai pelindung itu lama bener lo matinya. Tapi kok dia bisa one hit ya? Dovi dia gak bisa one hit deh, kita ganti dulu deh. Dovi dia bisa one hit loh. Padahal pakai pelindung ini loh. Pakai shield apa, pakai haki yang ini. Bukan pakai haki yang pertama. Kalau haki pertama kan dia nambah damage nih. Setiap follow up nambah damage tuh. Dia pakai ini. Gak ada tambahan damage, tapi gila sakit kali. Karena kita build HP true damage ya. Ini kemarin aku ganti nih jadi HP true damage. Karena emang aku ngerasa lebih enak. Lebih dapat aja, tapi itu demi. Kita ganti dulu sabunnya. Sabunnya kita balikin dulu ke normal. Mihawk pattern bow pakai batu crit kurang bagus bang. Itu ultinya ditung attack atau skill damage crit. Kalau Mihawk, setauku nih ya, kalau crit itu cuman kehitung waktu dia basic atau dia ulti, itu crit kehitung. Tapi kalau follow up kayak Dovi ini, dia kan kalau ada teman yang ulti, Dovinya follow up itu nggak kehitung ya follow apa critnya nggak masuk. Jadi nggak bakal kita crit kalau follow up itu. Sedangkan Mihawk ini kan dia skillnya cuma dua ya, nggak ada follow up kan, dia cuma basic atau dia ulti. Cuman ini true damage 100% ini aku masih belum paham juga nih true damage ini fungsi apa kegunaannya di game ini apa true damage. Kalau dari game-game yang biasanya dulu-dulu ya pernah aku mainin, true damage itu artinya damage-nya itu langsung masuk lah, jadi langsung nembus ke HP, langsung yang kurang tuh HP-nya. Jadi armor tuh nggak kehitung, terus
blok-blok itu nggak kehitung karena dia true damage itu istilahnya apa ya? Nggak jelasin ya. True damage itu dia true gitu loh, asli damage asli, damage yang ya udah dia dia mukul berapa dia true damage, nggak ada pengurangan dari armor, nggak ada pengurangan dari blok atau dari apa, dia udah 100%. Jadi kalian nggak perlu pakein crit juga udah sakit gitu loh. Kalian tinggal perlu cuma perlu tinggal tinggi attack-nya aja. Bikin attack-nya setinggi-tingginya lah kalau bisa sih. Ini aku cuma 100 ya, nggak ada orange stone karena udah habis sama Yaji. Bang, Ace Head kasih ke hero apa biar bagus? Nah, Ace Head. Kalau dulu Ace Head masih berguna untuk Dovi ya. Karena dia anti freeze kan. Ace Head ini dia nggak bisa kena freeze kan. Sedangkan dulu waktu awal-awal Dovi itu masih ke counter sama Aokiji. Gitu. Cuman sekarang udah nggak, udah jarang sih pakai Aokiji. Kalau kalian mau kasih ke siapa aja bebas, karena Ace Head tuh mirip-mirip sama ini nih. Nah, mirip sama ini nih. 20% attack, 18% HP, terus ini stun. Kalau yang ini 20% attack, 18% HP, tapi ini yang batu. Ini sama nih. 20% juga attack-nya, HP-nya juga 18%, cuman bedanya dia immune freeze, immune S. True damage mengabaikan armor bang, kayak DML lah ya, kayak gitu kan. True damage dia nggak dikurangi sama armor, jadi damage yang masuk ya pure true damage ya, damage-nya segitu. Bang, buat push Cake Island hero apa yang bagus? Ini nih hero jagoanku nih di Cake Island nih, Mihawk. Kalian tau nggak Mi? Nggak tau nih, kayak aku startnya di 557 berapa? 579 nih. Mihawknya mati di sini. Kayak Bang Zu lebih nih Bang Zu nih. Bang Zu dia kalau nggak salah punya Mihawk berapa? Dua ya? Pasti udah 600 kayak ini dia nih Bang Zu nih. Sudah biasanya di Discord ya. Makasih Bang. Makasih Bang ya. Oke, Bang. Makasih Bang, sebelumnya aku pakai batu crit. Ganti aja Mihawknya pakai batu attack. Biar sakit. Ini ada pesan apa nih? Name of your channel, sir. Udah aku pecahin, udah bang, oh udah dipecahin bang Mihawknya bang. Oh ganti Oyaji ya, ganti Whitebird kan. Mantap tapi sih bang, itu dua Whitebirdnya anjir. Kita cek koridor dulu guys, aku juga kampret nih si Black. Dia coba berapa kali nih si Black, anjir di spam terus cok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali, dan ke 9 baru jebol. Black maksa banget sumpah. Poin kita loh nggak beda-beda jauh. Kenapa sih, biarkanlah aku di ranking 2 Black. Kita lihat ya, kok dia menang. Hoki nih kayaknya, dia hoki nih kayaknya. Dia coba 9 kali nih, baru lolos. Ini pakai webbot. Oh ini webbot versi di Mihawk. Kita bilang siapa nih? Maho tsukai chou. Dia sih kayaknya. Maho tsukai chou. Kita belum tahu karena masih ada shield ya. Masih ada belindung. Ya, mati lagi anjir. Oh, di sini dia sengaja kalah nih karena dia tahu kita pakai webbot di sini nih. Anjir, satu round dong. Ini E5 semua sekali gue prek. Gile. Nah, ini nih. Remake Whitebird nih buat yang buat kalian yang pengen tahu nih. Dia bisa ketek itu. Kalau nggak salah 4 4 4 tanda deh untuk yang line up depannya 4 tanda, untuk yang line up belakangnya itu 2 tanda kalau nggak salah ya. Ini kan tanda depan nih si Carrot sama si Luffy BM nih. Lihat nih damage-nya nih. Anjir. Damage mereka semua cuma 10 jutaan loh, ini dikali 4. Makanya kalau kalian mau taruh mau counter si Webber, kalian taruh aja Aokiji depan, Aokiji atau Crocodile yang kayak hidup lagi itu.
setelah di basic dia masih bisa hidup lagi, masih kuat lah menggunakan serong selanjutnya. Karena langsung hilang kayak tadi itu kan langsung hilang. Kita kalah ya. Gini bilang gigi black, mantap. Kita serang lagi. Line up-nya dia, Whitebird di atas, Mihawk 2 biji di tengah. Ini sabu nih, paling bawah sabu. Dia udah gak pake Dovi kayaknya nih. Dovi-nya di reset semua, mungkin. Port creator baru gas, eh. Makasih bang. Mopu Raisu, makasih bang. Walaupun Peter Raisu udah gak seramai dulu, ya sih bang. Udah sepi peminatnya sekarang bang, aduh. Gak apa-apa lah ya. Kita yang penting have fun aja bang. Bantu lagnya juga bang abang. Makasih Marco. Tadi apa ya? Whitebird di atas, Mihawk di tengah, Sabu di bawah. Nah Whitebirdnya di atas, kita hantam aja Whitebirdnya bagi ini ya. Oke. Oh enggak. Kayaknya Karina deh. Kamu tiga aja deh. Mihawknya dua ya di bawah ya. Mihawknya dua, counternya apa ya kalau Mihawk? Oh no man. Cara gampang lawan line up Sabo itu seperti ini. Mihawk kita adu Mihawk, menang gak kira-kira nih guys? Kita adu Mihawk, ah gini nih. Oke guys. Eventnya mantap banget kemarin gue sampai pakai auto clicker. Iya bang. Wajib ya auto clicker kalau gitu. Tangan tuh bisa bang. Siapa namanya bang? Kasih spek bang tangannya bang. Kalau gue. Ini kita uji. Terus ini kita follow up ya. Bang orang mana bang? Iqbal lah, aku orang Bali bang. Gila. Sama bang aku siapa? Rotot jari kalau kata kayak bener tuh Marco. Ah, udah lama sih bener tuh. Kalau ngalak dia aku Twitter, impact nih, dari ngomong impact. Banyak banget loh itu bosnya. Waktu Raisu karena mereka terlama itu ya. Iya bang, aku yang sering nonton channel abang juga dulu awal-awal sebelumnya di game upload konten channel abang ya, aku tonton terus sama si bang Enik Mix, terus bang Waktu Raisu. Ini kita kalah udah aku ngerti nih. Mihawk ini kok sakit kali. Mihawk kita nggak berde ini gue. Kita ulang. Mungkin kayaknya Mihawknya kita hajar pakai kayak WB aja kali ya. Ini kita kayak pakai 3 Rofi, 3 Sabu, oke nih. Biar tau rasa dia guys. Kasihan kalau kayak auto clicker. Iya sih kasihan tuh. Itu udah banyak tuh kita tahu kemarin. Kita pribadi kita ada kapan nih. Nah kita adu sini nih. Harusnya sih ya. Kasihan yang kita lihat tuh kasihan. Harus auto clicker. Tapi banyak tuh udah kita tahu kemarin itu. Kita bagi-bagi itu lah ya sama pelajar. Jadi nanti kalau mereka kasih empat puluh anjir, ini jadwalnya itu harus dikasih. Makanya kontennya di apa aja agak lama, agak malam. Nah nunggu kelar. Antam bos berapa banyak kemarin bos?
Kok kalah sih bang? Wah ya nih nggak tahu bang. Semenjak dok, semenjak si Whitebird ini muncul, hoki-hokian lu sekarang. Kita main di arena tuh hoki-hokian. Bukan dok, bukan kamu ya. Dia doki di sini. Jangan bilang nih, ini udah ulti lagi nih sih. Ini. Si siapa namanya? Semua udah ulti anjir. Ini kita di kan kamu kaku dari tadi anjir. Mau ada yang bilang lu menang. Bagaimana bisa kita menang ini guys? Umumnya ulti kan kali. Ini sudahlah yang penting kita menang ya. Black ini dia rese kali loh, dia gak mau diem di nomor 2 loh. Dia gak sayang itu sama tiketnya. Entah aku berapa kali, 8, 9 kali ya tadi. Ini Sinvin aku malas banget geser guys. Bisa kok ini kita geser. Cuman males, kenapa? Coba ya. Gimana bilang ini? Apa ya? Kita geser dia, entah lagi langsung diambil lagi sama dia. Kita gak bisa tahan dia gitu loh. Kita gak bisa nge-hold dia. Pas deh guys. Kita pakai Luffy ya. Pakai Luffy gak sih? Pakai aja deh. Lumayan kali Luffy akan di depan. Ini Mihawk. Oke begini aja ya. Ini kayak menang nih. Ini udah pasti kalah sih nih guys. Karena kita emang ingin dari Wolfpack-nya ya. Gila tuh Whitebird anjir. Ayo kita berdoa kita menang guys. Kita berdoa kita bisa menang guys. Oke naik lebihnya sudah naik. Cun ini bisa udah dong. Udah dong. Udah dong. Udah dong. Udah dong. Udah dong. Udah bah salah lo kalau mantam dia nih. Coba lagi kita ulang, kita ulang. Kita kayaknya adu di whiteboard aja deh. Doviani bawah sakit sakit semua anjir. No, 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 kita pakai Dovi aja sini. Eh, harusnya ada turun tadi tuh shipnya. Enggak apa-apa deh. Ayo kita adu whiteboard siapa yang bakal menang. Kita udah pakai dua Robin ya. Ini ada semuanya dua. Dari waktu konten gue armoran kita harusnya menang kita nih. Dia cuma satu Robin anjir. Kenapa sih guys kok Robin sakit kali. Oke okay, nice. Whiteboardnya mati guys, kayaknya kita menang nih. Karena dia ih, ini gue gak gini nih. Aduh, kenapa sih ini Karina ini dia ulti? Ih, ganggu banget loh ini. Kok Karina udah kalah nih? Kalah. Lah, kalah udah lah. Kita nggak usah so keras ya lawan dia, guys. Dari level juga udah jauh ya. Emang ini sakit-sakit semua nih, Dovnya ini 4 biji. Kayaknya artifaknya gede sih, kayaknya. Karena chat apa nih? Wah, oh ya si bang mau pura ya tadi tuh ya. Tapi masih main bang. Aku pikir udah pensi loh bang. Gimana nih guys? Apa sih yang kalah dari Whitebird-ku ini? Kenapa dia tidak sakit sama sekali? Oke, biar R ya. Kalau pakai senjatanya gimana guys? Kalau pakai senjatanya sakit nggak kira-kira? Ada bedanya ya, tag-nya sama aja ya. Ya kita balikin aja Dovi kita ke semula kali ya. Kayak tag armor break. Oke, satu tag armor break.
dua, satu lagi guys. Mantap, dapat dong. Biar aja pakai sila guys ya, pakai pelindung ya, biar gak langsung mati. Ini hakinya, aku ambil yang HP, kenapa? Karena ada damage reduction itu, karena biar gak langsung mati guys. Susah loh Dovi sekarang ini, dia harus sakit, dia harus tahan juga. Gua salah. Oh ya tadi siapa sih yang mau, tadi si Indo ya? Siapa ya? Namanya Indonesia ya, ada lo bang si Bara nih. Anjir, dua Mihawk dan Oyaji. Anjir, kalau 173 nih, ini pasti Sultan nih. Aku tahu ini Sultan guys, kalau levelnya sudah besar-besar seperti ini Sultan nih guys. Tiket arena gua ada 1600 karena jarang gua pakai jadi banyak. Nggak usah bilang bang, adanya itu. Nggak adanya ini bang. Tiket arena 1500 ya. Kok dikit bang? Aku tiket arena aku lumayan banyak nih kemarin. Masih lagi 3000 tuh. 3000. Ya, pinginnya buat Oyaji yang kedua sih, cuman nggak ada. Nggak ada resolve loh. Nggak ada dupe. Itu aja kemarin kita gas, aku gas sampai 1200 nih. Galonku kemarin sisa lagi 2000 kemarin terakhir. 2000. Itu masih E2. E2 kalau nggak salah. Iya E2. Gas lagi 800 galon. Akhirnya E5 juga. Ini untuk biar bisa ngonten aja ini. F2 akhirnya poin arena 1000, silahkan serang balik ya ma. Ini si prajurit menang nih sama si Invin nih. Kita lihat ya, kok bisa ya dia menang. Dia adu di webcam. Webcam cepet banget loh. Lah tapi dia ini kalah dia tuh guys. Ini hoknya dihajar ke kejar. Itu juga di luar juga. Kalau kalah sampai di share kalau dia. Pulang hit dong. Nah, balik lagi ya kalau main Dovi itu oke-okean ya. Dia kalau ke mana oke-okean lagi. Kalau memang pas kena kita lalu mantap nih. Sebenarnya anggota-anggota duit ini tidak dibagi kamu. Cuma kelihatan aja. Ini semua musuh sudah jalan duluan lah. Dia kalah, kemudian kalah terus dia fair, yes aja gitu. Kalau tes aja aku kemarin menang sih. Mana ada gak sih? Gak ada. Ini cuma lawan Siri aja kemarin nih. Siri ini mantep nih line up-nya nih, 2 Luffy, 2 Mihawk, Luffy, sama Robin. Luffy nya lupa habis no. Luffy nya anjir habis. Jeleknya kita lihat ya. 3 juta ya. 3 guys. Nah kita gini hokinya. Jadinya kita ada skill.
Terus WB dia udah nggak ada shieldnya gara-gara di ulti sama si Usopp. Tapi kalau dari damage nih udah pasti lah ya. Nggak ada obat anjir. Damage kita cuma berapa nih? 100. 110 miliar anjir. Dia udah 360 triliun lah. Pas banyak banget. Nah hoki doang. Kita tes lagi nih. Sakit loh, dia nggak ngerti sih dia pakai. Wah, dia ganti Luffy dong. Dia ganti Luffy-nya dong. Pakai si Aokiji sama Relic. Coba lagi deh. Sama ya? Sama kan? Oh, dia satu Robin, satu Karina. Kita pakai ini aja kali. Kita pakai Usopp di depan. Aku tahu karena punya dia tuh sebenarnya semuanya udah pakai artifact VIP guys. Kita nggak mungkin lah kita cari dia untuk ini pakai relic, udah mustahil lah ya. Itu nggak bakal kena apa, nggak bakal pernah kena batu CC atau apa apa nih. Ini udah artifact VIP semua nih sebenarnya dia nih. VIP 12 13 kalau dia bilang oke, kita ada kita. Nice, cepat banget nih. Kita udah pakai stone ya, pakai pipe ya, udah ada stone. Dan kita ada kopian sebenarnya. Oke, nah, kita menang. Oh ya, jinnya kena stun tuh dia tuh. Nice, nice, nice. Oh ya, jin kita masih hidup ya. Oh ya, jin betul. Nice, kita menang dah. Oke sih ini tumpah. Dia kalau pakai Luffy kalah kita guys. Oh, sekarang kebalik ya. Kita yang 300 triliun, dia yang 100 damage-nya. Ini nih aku bilang nih. Pakai Aokiji di depan tuh enak. Karena apa? Untuk nahan sini. Jadi line up depan kalian tuh gak langsung rata. Jadi masih bisa ketahan lah 1-2 ronde. Untuk Aoyaji kalian ngeratain line up-nya musuh gitu. Kalau kalian nggak pakai ini, udah rata dari tadi guys. Percaya kita tes aja. Kita tes aja. Kita nggak usah pakai si ini. Kita pakai relic ya. Jamin kalah ini guys. Mantap nih si Om. Makasih. Mantap, mantap. Mantap juga siapa sih itu? Alita, Atia, Sari, mantap. Bang. Suara junior gede ya. Gede ya, sama. Gini aja mungkin ya. Tuh kan kalah kan. Kenapa? Karena ini oh ya apa? Aokiji ini ngebantu loh. Itu dia nahan si damage-nya Aoyaji ini, damage-nya Whiteboard. Ngebantu banget. Tanpa dia kita rata lah. Kita hanya butiran debu. Tanpa Aokiji kita hanya butiran debu. Stone Zero apa tuh bang? Stone Zero. Aku masih pakai attack nih bang. Harusnya attack sih. Harusnya attack sih. Karena kita kan kalau kita main Zero tuh kita cepet-cepetan ratain yang depan lah. Jadi makin besar attack kita, line up depan musuh tuh cepet rata. Ini mana dia nih? Ini. Basic attack-nya dia tuh menyebabkan damage 105% attack. Kalau attack kalian 1 juta itu udah 100 juta 50 ribu lah istilahnya gitu kan. Dan ditandain tanda magnet 4 tanda untuk yang depan, terus untuk yang backline yang bagian belakang yang 4 hero itu cuma 2 tanda. Dan itu setelah dia basic attack itu dia nambah attack-nya dia sendiri untuk 3 round selama 100% selama 3 round. Jadi attack-nya 1 juta ini setelah dia basic attack jadi 2 juta selama 3 round. Dan line up depan itu dapat tanda 4. Dan kalau line up belakang tandanya 2. Itu kalau dari basic attack. Tanda ini apa sih mungkinnya nih? Tanda ini dijelasin di ulti nih. Tanda Concussion Mark accumulate memberikan damage tuh 750% attack damage-nya Whiteboard. Jadi Whiteboard-nya damage-nya berapa? 1 juta. Berarti 750% satu tanda. Jadi 7,5 juta satu tanda. Kalau 4, kalian kaliin aja tuh 7,5 juta kali 4 berapa tuh? 28, 40, 50-an lah ya. Itu untuk yang depan tuh 50 juta. Yang belakang
7 juta setengah dikali 2 berarti 14 juta untuk yang belakang. Itu. Kalau kalian nggak pakai Aukiji di depan, itu Aukiji kita apa Aukiji whiteboard musuh sekali basic tuh gitu aja tuh. Hilang punya kalian depan tuh udah langsung hilang. Bahkan yang belakang nggak bisa langsung hilang gitu loh. Tapi kalau ada Aukiji, dia masih bisa bangun gitu loh. Dia masih bisa nahan. Karena apa? Misalnya nih, line up depan kalian hilang. Kan sisa yang belakang tuh 4 orang tuh. Nah, pada saat Aukiji ini basic attack lagi, itu 4 orang member apa hero kalian tuh bakal kena 4 tanda. Karena dia dia paling depan, dia barisan paling depan gitu. Hitungannya udah dia jadi paling depan, bukan backline lagi. Kalau backline ini dia harus ada frontline-nya. Kalau udah nggak ada frontline-nya, ya dia yang belakang jadi frontline gitu. Yaudah E5 nih, ya bang. Akhirnya E5, kemarin gacha 800 galon lagi. Jadi totalnya berapa? 1.400 bang. Rugi di sini bang. Nah, baru mantap. Makasih bang. Mantap bang penjelasannya, makasih. Sama-sama bang. Mari aku nanya dong om. Waduh. Nggak takut apa akunnya aku gunulin om? Nggak sih. Boleh aja. Paling kalau aku mainin aku bantu login aja bang. Atau mau di bantu apa ya dibantu bang? Aku nggak bisa ngapa-ngapain bang. Aku cupu begini kok di arena aja aku dari tadi attack. Kalah mulu loh. Ini sekali yang menang cuma menang cuma dapat 1 poin aja. Tapi kalah minus 40, 30. Nggak ngerti loh kenapa bagus tuh. Aku tuh zero kalau lawan bos gue tadi udah kita coba ya tapi kurang ya. Kalau bos gue kayaknya masih sabu sih, kalau aku pribadi sabu sih, karena sabu itu apa tandanya tuh unlimited, jadi dia nge-mark tuh unlimited, makin sering makin banyak sabunya ulti tanda semakin banyak kan, jadi makin ke late game ulti sabu tuh makin sakit gitu loh. Kalau aku ya, ini kita udah ganti si dia pakai, dia nggak pakai Aukiji ya, pakai Aukiji deh. Kita udah ganti Dovinya pakai attack armor break. Dia MS nya banyak kali deh, itu Robin 2 Rulis ada Karina juga. Duh, oh ya Jinya kena lagi. Tapi untuk kuat hutan karena ada Aukiji di depan tuh. Aukiji dia masih bisa nahan. Oke oke, Mihawknya dong please, Mihawknya dong tebas. Mihawk tebas itu Mihawknya. Tebas Mihawknya dong. Bantu build Oyaji 5 biji om. Gak mau bang 5 biji bang. Ini 1 biji aja ini. Galonnya habis ribuan. Kurang hoki ya gacha di aku kurang hoki loh masalah gacha bang. Gua pernah bang 3 sabu lawan bos gue si Sanji jadi 6 miliar. Sabu bagus di tag bos. Aku kemarin lawan si Izaru tuh 30 miliar. Izaru apa sih? Burgess ya? Burgess juga gampang gua itu. Kita masih penasaran loh guys, main ini kok kalah sih. Kita tidak usah pakai Mihawk. Gini saja mungkin ini ya. Bang terima dong pertemanan W namanya Murupi. Oh ya nanti bang Nasril aku bakal accept ya bang. Ini aneh gua boy. Wah Alita ini boknya kacau nih, dia ganti-ganti nama, dia ganti-ganti nama akun YouTube dong. Akunmu udah lumayan deh bro, mau digundulin kah kalian? Kalau mau digundulin bisa request gunulin segundul-gundulnya atau kita masih sisa yang menang 3 aja. Kan kita menang nih guys, gimana nih kita bisa menang, tadi kita kalah sekarang kita menang, ada something wrong ya. Amin menang nih kita menang. Tetap ya, tapi tetap gajinya dia paling gede tuh damage-nya. Mana si Bob nih, mana si Bob. Bob pasang inilah, pasang apa? Wah, nggak muncul lagi akunnya dia. Muncul. Pasang defense arena lah. Si Bob nih dia ngerendah terus loh. Padahal Oyajinya E5-nya ada 2, guys. Mirip sama Bang Zul dia nih. Diam-diam gitu. Di server nggak pernah kelihatan, cuman
Akunnya bagus, guys. Kita lawan Sleepless. Kita pakai kumbunya dia deh. Kita adu, adu, adu. Dan apa yang sama aja kali ya. Persis banget loh. Persis banget lagi nih apa? Urutannya, tata letaknya. Cuman dia hoki itu kan. Hokinya sakit. Oh ya juga. Sangat belum belum mukul tuh ya juga sekarang. Salah ya guys, salah guys. Aku nih topi topi Roger cuma dikasih minta sama si Bob. Gak ada. Kemarin aja arena kayak kalah nih. Arena turun nih, ranking 20. Gara-gara kemarin mau live kan guys. Jadi arenanya aku turunin, mau pasang defense line up. Terus tiba-tiba error, nggak bisa live. Cuman Grand Arena sempat aku push lagi. Cuman mepet nih poinnya nih. Sorry banget kemarin yang Grand Arenanya aku hantam sampai bawah. Ini juga awalnya jatuh nih. Kita ranking berapa ya? 30-an kalau nggak salah. Poinnya 1000 pokoknya. Di 10 menit terakhir akhirnya aku gas. OTW login om, udah 5 harian nggak login. Oke, login lah Bob. Kau login terus kau ganti nih Bob. Apa sih nih? Ini laptop apa ini guys? Gantilah, ganti Bob, ganti Bob. Dovi udah gue ganti tadi. Armor break semua ya, udah kan? Sudah. Nih, Oyaji juga sudah. Oyajinya ambil speed kali ya. Dia pukul duluan ya. Itu. Oke, speed aja kayaknya deh. Udah speed, oke. Tadi siapa tadi yang mau di-add? Lupa lagi. Oh, Murphy ini ya. Wih, anjir sih. Nazriel ternyata anak Mur, anak TS ya. Sama si Awan, sama si Fearless juga. Anjir anak TF banyak cok, kabur cok. Kabur kabur kabur, nanti kita dibully. Kill life-ku penuh lagi nih. Penuh ya guys, kill life-nya guys. Tadi mana sih si Morpi, oke Morpi. Land up-nya 2 Robin, Relic. Ini land up-nya aku pakai juga sini kemarin. Land up-nya aku pakai juga kemarin kayak gini. Balik lagi loh, hoki-hokian, satu dua ini hoki-hokian. Coba ya kita tes ya. Satu dua ini hoki-hokian loh, dia pukulnya kemana. Oke, kita beruntung ya. Oke, kita beruntung. Kita gak beruntung nih guys. Hokinya dia udah dapet reduction deh ya. Juga ada attack juga. Kita ada gunanya guys, kita main skip guys. Ini jadi ulti lebih dulu. Salah ya. Semuanya pakai shield yang depannya nih. Kenapa sih kok musuh itu bisa one hit ya? Line up depan kita, sedangkan kita selalu nggak bisa loh langsung bunuh ini depan nih. Ada yang salah di whitebird-nya ini. Ini kan oke ini jelek nih ini kan juga ATS nya gila-gila lah semua lu anjir. Fearless nya sama lagi nih. Oh Fearless nya tadi yang PM ya yang nanya build ya. You can watch untuk Fearless, you can watch the video. In the first video, I show the artifact Haki and Stone for Whitebird and Mihawk. Whitebird sama Mihawk ya udah aku liatin tadi. Oke,
dulu kopi dia tuh bisa uji ke kita gitu. Oke, nice. Dia nggak pakai ini ya? Mihawknya nggak pakai Titan ya? Tapi bisa dibantu nih. Menang sih kayaknya kita nih guys. Nope. Mihawknya lepas kendali guys. Terlalu udah sama loh ini. Ampas sekali, kenapa sih? Kenapa sih ampas sekali? Oh ya Ji kita nih. Kita misi daily dulu. Daily atau? Oh bukan, ini yang free-free ya. Ini yang free-free. Pantem ini dulu guys. Aku siapa? Kau ketawa lagi bang. Oke nih buat kalian nih. Buat Mihawk, buat Webbird. Webbird tuh gini sih. Tapi nggak tahu nih kenapa nih. Dari tadi tiap attack kalah terus. Mihawk begini. Mihawk pakai attack. Aku nggak pakai crit karena aku pakai pattern ya. Jadi aku butuh apa? Butuh attack yang besar lah biar dia sekali tebas sakit karena udah ada damage juga kan dari Mihawk. Dan kalau mus teman kita ngekill musuh dia juga dapat true damage 40% untuk 3 ronde dan 100 energi. Bagusnya Mihawk ini yang penting musuhnya mati aja dia langsung dapat nih pasif yang ini nih, Hawk Eyes langsung dapat nih. Energi 100, true damage 40%. Bayangin guys, ini true damage-nya udah 100%. Ditambah 40% lagi. Satu musuh yang mati. Loh, tiga musuh, kalau empat musuh. Gitu. PNG kita masih ampas, nggak ngerti kenapa nih. Kita banget sama orang-orang. Cuman aku nanti bakal kasih tahu lagi, nanti next kalau misalnya ada build-build baru. Aji atau siapa? Aku pengen build ini sih. Aukiji lagi. Satu lagi. Kayaknya kita ada dupe deh. Kita tengok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 sama 1 12 berarti kurang lagi 8 ya. 12 ada 3 15 kurang lagi 5 berarti cuma 4. Cuma 4 berarti. Lagi oleng-oleng serunya. Iya loh, dari tadi loh. Kita mau hajar siapa aja tetap kalah. Heran loh aku nih. Lagi apa? Lagi niat-niatnya on cam apa? Live streaming kan. Malah kalah. Tapi kalau nggak dilihatin tuh kadang-kadang menang, guys. Malah menang terus lagi. Kayaknya aneh kan? Ayo Dovi, aim yang benar Dovi. Top. Tuh kan, lihat guys, ini langsung mati tuh si Karinanya masih bisa hidup loh. Sedangkan punya kita tadi Robin sama Relic depan langsung mati. Tungguan gitu cuma di, oh ya dia cuma turunin pedang doang langsung mati anjir. Menang di sini ya. Kenapa ya? Ya lo ini lembek-lembek ini si Keret, si Karina ini lembek lo ini. Tapi nggak langsung mati. Red Hawk, kalau Red Hawk ya. Bang Red Hawk ini pemain lama juga. Dulu idola aku nih Red Hawk nih. Ya, titik kardia nih Bang Red Hawk. Sebelum live, virunya ngebantai, tapi pas live malah udah pulih. Gak tau kayaknya ngantuk Shiro-nya ini. Shiro-nya ngantuk kayaknya. Lihat guys. Oh karena kita ada pelindung guys. Robin kita ada pelindung jadi gak mati. Kalau gak ada pelindung udah langsung hilang dari itu. Tiga menit udah langsung hilang tuh. Oh ya Jimu tuh sakit-sakit loh. Kita lihat disini ya.
ada enam pedang itu. Kita cari di sini. Ini. Pedang gambar pedang yang di Ayun itu full damage. Mihawk dapat 6 loh. 7. 7. 1 2 3 4 7. Kan hero-nya 6. Oh, mungkin yang pertama yang satu itu yang dari awal ya, pasif dari awal ya. 7 damage dikali 40%. Gila banyak kali itu. Kali tebas sudah langsung. Ke dalam. Bob ganti dong Bob, pengen tes Oyajinya dong. Oyajinya dia sakit guys. Mihawk, Robin. Kita coba nggak pakai Oyaji, kita coba mainin Mihawk ya. Kita lawan Sabu. Mihawk lawan Sabu. Bener kalau mau counter Sabu tuh gampang loh guys. Line up Sabu ya counternya. Nih. Aku bawain top bintang 9 nih, tumbal aja nih. Tumbal gini doang. Apakah ulti tuh di round 1 sabunya mau pakai magic sword juga, apalagi kita ada dua Robin. Apakah ulti buktiin deh omongan itu, apakah ulti tuh sabunya. Sekarang udah berkurang kita gara-gara di pop. Kena stun lagi dengan dari kapal kan. Tapi kali gue tenang ya, no damage. Itu cara counter-counter hero. Kan dia pakai chopper nih, choppernya pasti basic. Basic kan pasti hantam sih ini. Nah choppernya sakit loh guys. Walaupun dia gak dibully tetap sakit. Ya pukul ini udah lumayan kan, berkurang energinya. Sekarang ini pakai Robin 2 udah berkurang berapa? Kali pukul sama Robin 35. 30 ya? 30 apa 35? 35. Kalau 2 berarti 70. 70, 100 kurang 70, 30. 30 ditambah 2, 50 berarti 3, cuma 80. Itu 80. Itu belum dikurangin usop. Dikurangin usop lagi 50 berarti cuma 30 doang energinya. Kalau ulti deh, sabunya kasihan kan? Pun untuk sabu gua pakai killernya pisau. Killer punya pisau itu bagus nggak bisa kena stun Dovi. Oh iya ya, ini ya, ini kan aku nggak kasih karena apa, aku mainnya game magic sword. Kita main full speed bang, kalau aku main full speed jadi aku berusaha supaya round 1 atau round 2 langsung ulti lah. Kita coba deh sabu, kita coba sabu ya, lawan lawan sabu juga kah? Kalau lawan sabu juga ada pasti menang sih kayaknya. Kita chopper di depan, kita cuma perlu bawa Karina aja. Kita pakai sniper ya. Oke guys, gua juga oleng-oleng ya lo. Kenapa sih hero-heronya lagi oleng semua sekarang nih? Oke, Mark ulti. Waduh, Karinanya kena kena challenge dong. Apa-apa, enggak apa-apa. Itulah guys ya. Sebentar kemudian dulu. Udah kalah sini. How? How we lose? How? Apakah karena kita tidak pakai MS di apa lu deng? Kenapa lu pakai Karina? Kita pakai Usopp aja. Ini pasti menang nih, percaya nggak nih? Ya, resek nih Usopp. Ih anjir, dia bilang ulti dia sekarang. Kok
ininya si Usopp nggak masuk ya? Oh iya kan dia MS tambah sama Chopper. Ini harusnya pakai Karina apa? Robin satu biji. Nah begini menang. Gimana sih? Kok jadi kacau? Karena hero hijinya oleng, jadi oleng semua. Nah ini kan nggak ulti deh, udah kita buat karet. Wah Robin. Nah gini menang nih. Eh hero bintang 9 loh ini. Kan emang counternya ya untuk kurangin energi ya. Itu cara paling gampang sih harusnya, semua orang tahu sih. Tapi buat banyak kok itu. Usopp terus ada. Siapa nih? Relic juga ada. Cuman sekarang kayak udah gak kepake ya. Tumbal Relic. Kita skip aja, kita menang ya. Kita pakai Mihawk nih, coba kita pakai kopi Mihawk, pakai si Sabo lawan Oyaji, kira-kira bisa nggak ya? Udah ada yang pernah coba belum? Ini ngeselin nih guys, di depan guys. Kalau nggak ada ini kita berani lawan nih. Tapi kalau ada ini susah nih kita menang. Ah, ini kayaknya oke nih. Coba zu. Mipan zu. Ayo come on, masih bisa nih guys. Zuzuzuzuzu. Ini mirip kayak nicknya Bang Tu nih, penyandangan akunnya Bang Tu nih. Oke, sabu kita ulti lagi dong, please. Nice, tapi gak mati Dovinya. Oke, nice, mati Dovinya. Ayo bapak, bapak kena freeze ya bapak, jadi S ya bapak. Bapak jadi S bapak. Oke 5 E 5 Usopp Queen Wee bang, biar mantap. Wah udah pernah ada yang coba tuh, siapa sih Queen? Menang kita guys. Menang kita guys. Kasian nih. Si Aokiji paling banyak damage-nya. Menang kita guys. Kali sembur ya ini ya. Langsung Mihawk-nya hilang. Ini Dovi sisa sedikit. Ini jadi batu, jadi es. Masih hidup. Menang kita guys. Ini dia Mihawk Oyaji. Oh bisa nih, kita menang nih guys, aku jamin nih. Eh bukan deh, ini Mihawk Oyaji. Oke kita perlu pakai Karina atau Robin. Ah punya ide guys. No, kita ganti dulu guys. Bajunya kita ganti agar dia tidak kena pukul Robin. Waduh, ini tetap kena pukul Robin guys. 383. Waduh. Mana caranya guys? Waduh, gara-gara tak naikin nih kayaknya nih. Eh udahlah, biarlah. Gak bisa nih guys, menang nih, menang. Kayaknya menang nih. Dua Robin aja deh. Yang like rezekinya lancar, tutan bedah. Wah, tutan apa kamu bang? Akun ampas begini bang. Gak pernah top up loh ini bang. Round 1 guys. Ada yang liat gak? Ada yang liat gak kemana Oyaji dan juga Mihawk-nya? Di round 1 guys. Timitnya 0.
Inilah untungnya main speed. Sabu ya. Tadi kayak siapa yang bilang ya? Sabu main apa? Main apa tadi Sabu? Main speed bang, Sabu bang. Jadi lebih cepat bang. Dia di round 1 bisa langsung clear musuh. Coba lagi ya. Bentar, udah bener kan ini? Sepertinya ini salah guys. Bohong yang top up box biru yang sampai 200 box itu gratis bang. Oh iya iya ya, kita kemarin top up box biru yang diamond itu kan. Iya sih, cuman top up itu doang bang, bukan sultan lah bang. Cuman berapa kemarin? 150.000 bang. Anjir lah dosinya. Merekam dosinya nih dua juga robinnya gitu. Mantap. Di round 1 kita yang hilang ya. Oke. Oke mantap. Infin anjir. Bang Moteng sih kenapa ya? Dia udah gak main lagi kan? Kalau nggak salah VIP 10 atau VIP 11 ini dia. Dan up-nya masih gini loh. Masih apa biasa gini. Ini counter-nya gampang kali nih. Nggak perlu pakai itu. Tapi kayak Robin sama Karina aja. Menang udah ini. Dan Sabu-nya dia nggak pakai Magic Sword masalahnya guys. Jadi energinya nggak penuh. Di round 1 dia nggak bakal bisa ulti. Dia pakai shield sabunya pakai yang ki kelima yang kedua ya. Wah tetap tuh belum nambah lagi kan, belum bisa ulti loh, udah round 2 loh ini. Gak bisa, sabu minimal magic sword bang, kalau pakai yang lain udah nggak bisa. Minimal magic sword biar round 1 bisa langsung ulti, itu aja sih. Cuman Sabu kalau lawan Dovi susah loh, apalagi Dovinya yang 2-2 ya, yang Dovinya 2 terus ada Robinnya 2, susah tuh. Ini nih, ini bisa kayak nih, nggak ada cuman satu Robinnya. Ini line up Sabu standar sih kayak gini nih. Oke, Robin pakai Karina. Rata ya, kali ulti. Itu aja sih kalau enaknya Sabu ini dia harus di stuck dulu. Entah pakai Sabu juga atau pakai Marco bisa. Biasanya sih Marco banyak orang pakai kan, cuma Marco speednya lambat loh. Ini Marco speednya cuma 1793. Kita pakai BRR ya, pakai ini full speed juga semua, full speed semua nih. Tetap lambat. Kali keren buat Sabu yang ketiga untuk ini. Dovinya udah kayak di setting wajib stun Sabu. Wah itulah ya kadang-kadang ya gimana ya, giliran kita lawan orang Dovi kita nggak mau incar Sabunya, tapi giliran kita pakai Sabu musuh punya Dovi pasti Sabu kita kena hantam terus pasti. Kenapa gitu ya, ada yang tahu nggak guys kenapa gitu ya? Midrong kita hajar pakai Sabu nih, kayak bisa sih, harusnya bisa yang kena ukur Robin 1 2 3 1 2 3. Coba 3 Sabu, kita lihat kekuatan Sabu. Waduh
Yuki, okay. Bisa nih menangis. Loh, ada yang tahu nggak kemana itu hilang? Kok tiba-tiba virilik? Midron? Midron? Masih berengsek ya sabu ini, masih masih OP ya ternyata ya. Pikir udah nggak sakit loh. Ternyata diam-diam masih ngeri. Ini apa nih guys? Sakit dia anjir. Santiago ini udah off lama loh. Oh ini I'm King ini yang tadi ya. Mih relic carrot buat Dovi. Coba carrotnya diganti pakai relic aja, pakai white bird aja. Chopper depan, white birdnya di sini harusnya enak tuh, harusnya kita serang pakai 3 sabu guys. Bantai pakai usop 5 biji nanti nangis. Siap Bang Rahman. Wah, ini Bang Rahman nih sem. Suhunya muncul nih. Dia dia tuh Bang Rahman tuh kemarin usopnya. Ini kenapa 6 biji tuh E5 semua tuh. Banyak kena prank tuh di Gorida sama dia tuh. Ditaruh di paling bawah kan enggak kelihatan kan. Jadi orang-orang nyerang sana malah malah kena prank sama si usop. Ngeri deh tuh. Orangnya udah tidur bang. Oh iya nih, kayaknya si M King udah tidur nih. Kurang sih ya, kurang ya. Yang gini kurang nih. Hiternya dari sini aja, dari Dovi doang. Tapi Dovi nggak ada follow up, susah juga. Minimal nih si Carrot lah, ganti Robin masih bisa mungkin. Kita cobain ya, Carrot ganti Robin, kita lawan ini. Kita pakai line up-nya si M King. Relic di depan, kira kita ganti ke Robin alias dua Robin. Ada chopper, ada dua Dovi. Gini kan ya? Nah, gini. Yoga melakukan gua Cobra McQueen. Mana man? Operanya ke mana? Lumayan tuh punya dia OP tuh. Si Queen. Si Queen satu Corrida nih sama Queen, si Queen. Si Cobra di server berapa? Server 5 mana ya? Udah tua tuh akun server 5 anjir. Ini harusnya bisa nih guys, menang guys. Buat tag si Rahman bang, mau lihat kekuatan 5 usup. Wah kayaknya dia gak pake 5 usup. Man, lu pake 5 usup gak man? Kayaknya nggak dipakai sama dia guys, sama dia nih bang. Udah pakai Oyaji kayaknya dia. Tenang kan, lapin terus soalnya dia. Robinnya di awal round sudah ulti, ini kita pakaikan MS dia langsung ulti. Ini nambah speed, nambah energi juga. Tapi kalau cuma satu Robin terus ini pakai karot susah sih ya. M King nanti cepat tahu dia nonton lagi. Ini akunnya Rahman mana ya? Rahman mana akun Rahman? No, ini dua Robin. Nah ini gampang nih, gampang nih man, gampang nih. Dia cuma pakai satu berapa chopper saya gampang itu chopper ya. Kita adu sabu mungkin ya, kita adu sabu aja kali ya. Satu chopper ya, kalahnya cuma dua chopper. Ini aja kalahnya. Cuman dia ada Karina masalahnya nih, nggak tahu juga nih. Bakalkah kita menang?
kalau kita yang akan dibully oleh Rahman. Git. Mahal Sky Chop. Hari ini nggak perlu. Ada Karina yang ngeselin anjir. Sapunya kena stun terus. Semangat buruan raid Ramen guys. Makasih Ramen. Makasih man. Balik lagi lah man, main man. Jangan pensi lah. Tak bu kita nggak ulti ulti guys sama si Karina anjir emang nih. Wah kita kalah set sini. Oke, mantap dapat kesempatan ya. Sambung kita ulti. Pada gigi ya, wah. Ada bang. Bang lu gigi tuh. Kita mah apa? Aku masih bingung loh nih bang. Oh ya jadinya nggak sakit dari tadi. Malah coba lihat up sabu malah kok enak. Enak, jadi pingin pakai sabu lagi nih. Kenapa ya? Wah ada bocil salam dari Binjai. Salam dari Binjai guys. Skip your kampas. Oke lah. Udah guys ya. Karena udah mulai, udah jam malam juga. Udah mulai jam, udah reset juga nih. Kalian mungkin login reset. Nih udah reset nih. Aku tutup live nya dulu. Buildnya oh ya jis kayak gini aja guys. Stone attack aku pakai jadi nekol di sini pakai bullet text ya. Eksklusifnya cuman 131 130 ini udah mentok nih guys. All in semua di oh ya jis. Terus mihoknya begini. Mihoknya nggak pakai critical karena pakai pattern aku pakai tag. Sebenarnya begini aku kenapa aku ambil speed karena biar jalan duluan ya, biar basic duluan. Aku loh guys ini guys, meskipun dia basic attack dapat speed juga, tapi kalau musuh yang basic attack duluan, ya musuh yang ulti duluan nantinya gitu loh. Kalau kita basic duluan, pasti kita ulti duluan. Meskipun sama-sama Mihawk nih ya, kita Mihawk dia Mihawk. Tapi kalau kita basic duluan, dapat speed tuh, dia basic juga dapat speed tuh, tapi tetap kita jalan duluan, karena kita menang, kita unggul. Guys. Karena ultinya Mihawk ini kampret loh, dia nyetun nih. Kalau HP-nya musuh lebih besar dari dia, kalau HP-nya lebih kecil, tambahan damage nih anjir. Jadi istilahnya kalau HP-nya di bawah dia, alias HP-nya musuh itu di bawah 6.900 lah, udah pasti mati sama Mihawk gitu. Tapi kalau HP-nya di atas 7 juta, jadi di atas dia, istilahnya dia tuh nggak bisa langsung nge-kill, jadi di stun sama dia 2 ronde. Lumayan lah. Ngebantu Mihawknya anjir. Oke deh. Gak pandai bahasa Inggris gue. Gimana nanti lah bahasnya. Wah bisa aja Bang Zu nih mah. Ada Google Translate Bang Zu. Gampang mah nanti itu mah Bang Zu. Bang Zu gak perlu, gak perlu apa, gak perlu pakai bahasa Inggris juga udah OP. Gimana gimana Bang Zu ngerti nih. Makin jago nanti. Oke sekian sekian guys ya live kali ini, mungkin nanti kita bakal live live lagi nanti, nunggu sistem germa guys, sistem sistem germa nih yang ada bos di sini nih, posisi ini nih. Bar nih kita kita lihat kayak Bang Zu langsung ke E berapa bang, E10 bang atau E20 bang, itu kayak mentok pas pasti Bang Zu langsung mentok pas itu, ditambah nanti kelihatan tuh kalau udah ada sistem germa nanti bakal kelihatan hero-hero yang bener-bener OP lah, karena bintang kan bisa dinaikin lagi tuh sampai bintang berapa aku juga kurang tahu, tapi membutuhkan tin yang banyak, jadi mulai dari sekarang kalian siapin aja beli-beli tin, beli-beli apa resource lah, simpan-simpan resource ini jangan kalian habisin. Di event kali ini emang sih bagus kan, diamondnya banyak, birnya banyak, cuman kita nggak tahu nanti di event-event selanjutnya dia apakah tetap baik gini atau ya kita nggak tahu kan, karena ini juga tumben kan pertama kali kan epic treasure, baik lah istilahnya baik.
Ih, makasih guys. Aku mau jar-jar bos aja dulu. Makasih sudah nonton. Makasih yang udah like, yang udah subscribe. Makasih juga yang tadi udah tawer. Makasih banyak bang ya. Sorry tadi nggak dibaca namanya bang. Facebook Sanji sih mantap. Iya nanti Facebook juga. Tapi nanti kan bakal ada live-live selanjutnya lagi. Sekian aja live dariku. Wamit udah dari, bye-bye.